hari pertama di Zagreb. Kita mau kemana nih, Dad? Sentrum. Mau ke mana kita? Ke market. Ke market. Special market? Setiap hari market. Produk lokal. Terus ada apa lagi? Enggak ada durian. Ada jengkol. Oh my god, aku rindu. Marketnya bagus. Sayang tidak ada. Tidak ada durian dan jengkol. Oke, kita lihat. Aku juga baru pertama. Kita baru keluar dari apartemen. Ini daerah apartemen kita. Ya, ini adalah tram. Dia berhenti tramnya. Wah, kerun. Ini adalah pasar tradisional di kota Zagreb, Kroasia. Jam 1 sampai jam 3 mereka akan bersih-bersih lagi. Kita jalan lagi. Pasar tradisional di Zagreb sangat bersih dan rapi. Pasar buah dan sayuran, pasar ikan, pasar bunga-bungaan terletak di blok yang berbeda-beda. Masuk di pasar ikan, tempatnya bersih banget, ada di suatu gedung jadi dingin, bersih. Ini adalah favoritku, abdelingku, bagianku, sekolahku di sini, di perikanan. Tergiur melihat ibu-ibu menjual stroberi, aku beli satu box, satunya 2 euro. Selamat bayar. Lekker. Lihat, stroberi Kroasia. Yeah. Di belakangku pasar ikan dan ini ada pasar rakyatnya. Di sana katedral, katedralnya sedang direnovasi. Akhirnya sampai di sini. Di sini tempat minum-minum, ngopi-ngopi, makan-makan. Sekarang kita mau cari tempat minum dulu ya. Warna tramnya biru disesuaikan dengan kota Zagreb. Itu tram. Itu ada tram ke atas. Lihat. Ada orang. Ada banyak orang. Apa itu, Ci? Itu tram. Tram ya. Terkecil di dunia. Apaan? Bukan tram. Ya. Ke atas, ke bawah. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk kasih like dan subscribe videonya. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.